Empat maut dalam kemalangan membabitkan tujuh kenderaan di kilometer 277.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dekat Ipoh, Perak. Mangsa terdiri seorang lelaki dan tiga wanita disahkan maut di lokasi kejadian oleh petugas kesihatan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak berkata, Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya menerima panggilan kecemasan memaklumkan kejadian pada 3.02 minit petang sebelum anggota bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya jentera di lokasi didapati kemalangan membabitkan 7 kenderaan iaitu sebuah lori trailer dan 6 kereta. Keempat-empat mangsa tersepit dalam kenderaan dan anggota menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa.